بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، مسلمين مسلمات رحمكم الله. الحمد لله، malam ini kita sambung lagi pengajian kita menggunakan fiqh salat jemaah ataupun kitab pedoman imam dan makmum. Kita sampai kepada halaman 93 dan kita akan bicarakan tentang tajuk imam solat sambil duduk dan tajuk-tajuk seterusnya. Baik. Kita terus masuk kepada perbincangan kita. Imam solat sambil duduk. Baik. Jika seorang imam mempunyai keuzuran dan tidak dapat solat berdiri, lalu dia solat sambil duduk, maka makmum boleh mengikutnya sambil solat berdiri. Demikian juga keadaannya jika imam tidak mampu rukuk dan sujud dengan sempurna, tetapi hanya dengan secara berisyarat. Maka makmum yang boleh rukuk dan sujud dengan sempurna boleh mengikut imam tersebut apabila mereka dapat memahami pergerakan imam. Pergerakan imam itu untuk rukuk dan sujud. Nabi SAW pernah solat sambil duduk manakala makmum yang mengikutnya solat sambil berdiri. Itu solat zuhur pada hari Sabtu atau Ahad, yang mana ketika itu baginda sakit yang menghampiri kewafatannya. Baginda wafat pada hari Isnin. Baik. Sekarang kita masuk kepada tajuk, maknanya imam ada keuzuran. Imam ada keuzuran, maknanya imam tak boleh solat dengan sempurna. Jadi kita tahu salah satu daripada rukun solat itu ialah berdiri. So bila tak boleh berdiri, kita boleh sembahyang sambil duduk. Dia kena ikut urutan. Dia kena ikut urutan. Kalau tak boleh duduk, buat apa? Mengiring. Kalau tak boleh duduk, mengiring. Tak boleh mengiring, berbaring. Lentang belakang badan kita lah, macam kita berbaring. Mengiring maksudnya mengiring di atas rusuk kita, bahagian sisi tepi badan kita itu. Sama ada mengiring sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Tapi afdalnya bahagian kanan kita lah yang di bumi. Ha, macam mana kita, macam mana jenazah yang dikebumikan itu, mengiring dihadapkan ke arah kiblat. Jadi itu empat keadaan di mana kalau kita tak mampu untuk sembahyang dengan sempurna. Yang pertamanya mesti berdiri kalau sembahyang fardu lah. Yang kedua, kalau tak boleh berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, baru mengiring. Tak boleh mengiring, baru berbaring. Baik. Jangan buat terbalik. Tapi kebanyakan orang sakit, dia terus pilih berbaring dahulu. Teruskan. Dia tak cek dah boleh tak mengiring dulu kan. Ha kan. Jadi katanya kena cek mengiring dulu sebab ikut urutan dia begitu. Kemudian kalau yang sembahyang secara uzur itu pula ialah imam, macam mana? Boleh tak makmum ikut dia? Boleh. Ha, jadi dia uzur sungguhlah kan. Kemudian bila dia sembahyang sambil duduk pula, dia tak boleh nak
rukuk dan sujud dengan sempurna. Rukuk pun rukuk secara berisyarat saja. Contohnya macam orang sembahyang atas kerusi tu, rukuk tak sempurna lah tu. Rukuk syarat ni kan. Sujud pun sujud isyarat. Kan? Jadi makmum boleh ikut dia, tapi makmum tak boleh buat isyarat macam dia lah. Makmum tak boleh buat isyarat macam dia. Makmum kena buat yang sesempurna yang dia boleh buat. Makmum kena buat secara yang sempurna. Itu pun dengan syarat kalau makmum nak ikut orang yang sembahyang uzur itu, dengan syarat makmum boleh tahu pergerakan imam itu. Oh, dia tahu sekarang ni imam rokok, yang ni rokok, yang ni sujud. Kalau dia pun tak faham, tak boleh nak ikut lah. Kan? Biasanya kalau ikut imam sembahyang duduk ni, kita boleh faham lah kan. Tapi kalau imam sembahyang berbaring ke, mengiring ke, kita berdiri belakang dia ikut. Boleh tak ikut? Nanti akan sampai. InsyaAllah boleh. Tetapi, makmum kena buat dengan sempurna, dan yang kedua makmum kena tahu, dia kena faham pergerakan imam tu. Kemudian bila kita, kalaulah kata makmum seorang, imam tentulah seorang kan, makmum seorang. Kita dah belajar dah, kalau makmum seorang, kalau lelaki kan, dia berdiri di sebelah kanan imam, terkebelakang sedikit. Eloknya terkebelakang tu maknanya jari makmum tu sejajar dengan tumit imam. Tapi kalau terkebelakang lagi pun masih terhasil fadilat. Terhasil fadilat asalkan jangan terkebelakang tu sampai lebih 3 hasta lah. Ha, kan? Ha, tapi eloknya berdekatan dengan imam dan jangan sama. Kalau sama jadi makruh. Kalau sama jadi makruh. Maka itu kalau kedudukan imam berdiri, maka ukurannya ialah tumit. Ukurannya ialah tumit kaki. Tapi kalau imam duduk pula, ha, nak ukur dia macam mana kalau imam duduk pula? Ha, maka kalau imam tu duduk, kita kena tengok lo, dia duduk tu, dia duduk sepenuh ke sepanjang masa ke dia duduk, ataupun ada masa dia berdiri kan? Ha, ada masa dia berdiri. Macam orang sembahyang atas kursi tu, ada masa dia berdiri, ada masa dia duduk kan? Dan ada orang yang sembahyang tu atas kursi tu, dia memang tak boleh berdiri. Contohnya kita kata orang yang wheelchair kan, ha, kursi roda, kita tolak dia masuk dalam masjid, maka dia memang tak boleh berdiri pun. Jadi dia kena sembahyang duduk. Dia kena sembahyang duduk. Ha. Ataupun kita ambil contoh kalau dia duduk atas kursi. Wheelchair ni payah juga nak ukur. Dalam kitab fiqh dia sebut begini. Kesejajaran itu nak dikirakan dia berdasarkan kepada anggota yang dia iktimat. Anggota yang dia bertelekan kuat. Dia bertelekan kuat. Kan? Contohnya, dia bagi contoh dalam kitab fiqah ni. Kalaulah seseorang itu, dia pakai macam dia kan, kita ni kadang-kadang orang dia kaki, dia pakai yang penumpang di sebelah ketiak tu kan, untuk jalan tu kan. Untuk jalan tu. Lalu kaki dia dibantu oleh kayu untuk orang cacat tu, kaki dia tergantung ataupun terseret saja bila sembahyang. Sebenarnya dia hanya iktimat yang betul-betulnya kepada kayu itu. Bila dia iktimat betul-betul kepada kayu itu, maka ukuran, katakanlah kata dia jadi imam pula, contohnya lah, katakanlah dia jadi imam, maka ukuran bagi makmum jangan mendahului, bukan mendahului kaki dia, mendahului kayu tu. Kan, jangan mendahului kayu tu, sebab iktimat dia atas kayu itu. Itu dia sebut. Baik. Ni dalam syarah Fathul Mu'in ini disebut apa? Fa in i'tamada 'ala ghairihi wahdahu ka asabi'il qa'im wa rukbatil qa'id mu'tabira ma'tamada 'alayhi 'ala al-awjah. Kalau seorang itu dia yang menjadikan dia kuat untuk berdiri itu, menjadikan dia kuat kedudukan dia itu
bukannya kepada kepada kakinya ataupun anggota yang lain, tetapi kepada anggota-anggota yang lain, bukan kepada kaki tetapi kepada anggota yang lain. Sebagai contohnya, ka asabi'il qa'im, seperti seorang itu dia boleh berdiri, sebagai contoh dia boleh berdiri, tetapi dia berdiri di atas jari, kita panggil jinjat lah kan, jinjat, dia jinjat, kan. Pasal apa dia tak boleh berdiri dengan tumit sekali? Mungkin tumit dia cedera ke semua, dia tak boleh. Kalau tak tumit, memang dia akan mengerang sakit, sebagai contoh. Dia tak boleh iktimat. Dia tak boleh bertelekan dengan tumit itu. Maka dia pun berdiri berjinjat lah. Maka ukuran dia ialah kita jangan mendahului jari dia. Sebab itulah iktimat dia. Tumit dia tak ambil kira lagi, tumit dia, kan. Begitu juga dia kata, kalau dia duduk tapi iktimat dia, iktimat dia tu maknanya dia bertelekan dia di atas ala rakbah, atas lutut, maka kita ambil kira lutut itu, kita ambil kira lutut itu, maka begitu jugalah. Kemudian dia beritahu sebagai contohnya, kalau kita orang yang ditongkatkan oleh dua kayu yang letak kat dalam ketiaknya macam orang cacat tu kan, maka itu juga diambil kira sebagai yang mengambil alih tempat kaki dia ialah kayu itu, kalaulah kayu itu lebih kuat dia bertelekan berbanding dengan kaki dia. Jadi kemudian kalau orang berdiri betul, kita ambil kira jangan mendahului tumit dia, kalau berdiri yang normal lah. Kalau orang yang sembahyang sambil duduk, kalau orang yang sembahyang sambil duduk, maka kita ambil kira kalau jangan mendahului apa? Jangan mendahului punggung, papan punggung dia. Ha, kan? Kalau dia jadi imam lah. Kan? Kalau dia jadi imam, maka jangan mendahului papan punggung dia lah. Jadi kalau kita yang makmum seorang je berdiri di sebelah dia, kaki kita tu mana di belakang punggung dia, di belakang punggung dia, itu cara ikut dia sebab dia sembahyang sambil duduk. Jadi kalau al-muttajah, kalau orang yang mengiring, maka jangan kita mendahului rusuk dia ataupun bahagian sisi tepi badan dia tu. Kita jangan potong. Itu kalau kata dia mengiring, kemudian orang yang ikut dia orang normal kan. Kalau orang yang ikut dia pun orang sakit juga, mengiring juga, nak berimam dengan dia juga, dua-dua bukan mengiring. Yang mengiring itu pun, yang di belakang itu pun, maknanya pastikan rusuk dia itu tidak potong rusuk imamnya kan. Maknanya dia mengiring di belakang lah. Kalau kita orang lelaki itu, dia ambil sebelah kanan, ambil sebelah kanan sikit, kemudian jangan potong lah, maknanya jangan sejajar. Kalau sejajar sama rusuk, dia macam sama kaki makro, okey. Kemudian yang ni ada khilaf. Wal mustalqi, kalau orang yang berbaring ni, macam kita baring, badan kita menentang belakang kan, kaki lunjuk ke depan kan, kaki lunjuk ke depan. Yang ni ada khilaf di kalau ulama, dia nak ambil kira yang mana? Dia nak ambil kira yang mana? Kalau menurut Ibn Hajar, dia ambil kira ialah tumit, maknanya jangan kita pergi potong tumit dia. Kalau orang yang sama-sama berbaring ikut dia, orang yang sama-sama berbaring ikut dia, maka pastikan tumit orang yang berbaring itu ke belakang sikit. Kalau orang yang makmum tu pendek, bagi contoh, makmum tu rendah, budak bagi contoh, kan. Jadi ataupun makmum itu tinggi kan, imam tu rendah bagi contoh. Jadi makmum tu kepastikan dia kena berbaring di belakang sikit lah, supaya tumit dia tu jangan potong tumit tumit imam dia tu yang sambil berbaring itu. Itu menurut Imam Ibn Hajar. Tetapi selain daripada Ibn Hajar, dia kata yang berbaring itu diambil kira bukan tumit, dia ambil kira ialah kepala, jangan mendahului kepala. Jauh beza tumit dengan kepala kan. Jadi kalau ikut selain daripada Ibn Hajar, Imam Ar-Ramli dan imam-imam lain dalam fuqaha Syafi'i, maknanya apabila seseorang itu dia nak ikut imam yang sedang berbaring itu, dia tak boleh dia berbaring saja kan. Maknanya kita lapikkan bantal di belakang dia, dia pun kaki melunjuk ke hadapan, maka menurut imam selain daripada Ibn Hajar, ulama selain daripada Ibn Hajar, maka kalau ada makmum tu jangan terkedapan daripada kepala dia. Tapi kalau ikut Ibn Hajar, jangan terkedapan daripada tumit dia tu kan. Jadi dalam hal ini, kalau kita nak ambil pendapat yang lebih menghilangkan rasa gusar ataupun rasa was-was kita,
kita di belakang kepala dia lah kan. Itu confirm lah, memang kita di belakang dia kan. Kalau kita di depan kepala dia tetapi masih di belakang tumit dia, macam mana kita ikut dia? Kita ikut dia. Tapi dah Imam Najah kata jangan mendahului tumit dia kan. Yang Imam Ramli dan selainnya kata jangan mendahului kepala dia. Itu kedudukan cara mengikut orang yang solat dalam keadaan yang uzur. Baik. Hal ini berdasarkan kepada apa yang pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW semasa sangat-sangat sakit kewafatan baginda SAW. Baginda solat dalam keadaan sambil duduk, makmum yang lain berdiri, iaitulah solat zuhur pada hari Sabtu ataupun Ahad. Jadi perawi ini dia syak sama ada Sabtu ataupun Ahad. Tetapi confirm Nabi SAW wafat pada hari Isnin. Tarikhnya 12 Rabiul Awal juga. Sama dengan tarikh keputeraan. Puteraan 12 Rabiul Awal hari Isnin. Wafat Nabi kita SAW pun 12 Rabiul Awal hari Isnin juga. Cumanya yang keputeraan itu malah ada khilaf di kalangan ulama sirah. Ada yang kata 9 Rabiul Awal, ada yang kata tarikh-tarikh yang lain. Tapi mengatakan Rabiul Awal lah. Walaupun begitu, jumhur ulama mengatakan 12 Rabiul Awal. Jadi senang ceritanya kalau kita ambil pendapat jumhur ahli sirah, Nabi SAW diputerakan pada ataupun dilahirkan pada 12 Rabiul Awal hari Isnin dan wafat pun pada 12 Rabiul Awal hari Isnin juga, ketika mana umur baginda 63 tahun 4 hari. Baik. Itu panduan kalau kita imam solat sambil duduk. Baik, kemudian seterusnya. Imam solat dalam pelbagai posisi yang berbeza daripada makmum. Tadi duduk saja, ni posisi lain pula. Kita dah bincangkan secara sepintas lalu tadi. Menurut Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i dan para ulama mazhabnya, orang yang solat berdiri boleh menjadi makmum kepada imam yang solat sambil duduk kerana tidak berupaya untuk berdiri. Demikian halnya makmum yang solat sambil duduk boleh mengikut imam yang solat berbaring. Makmum yang mampu rukuk dan sujud dengan sempurna boleh mengikut imam yang hanya mampu rukuk dan sujud secara isyarat, tetapi makmum yang boleh solat sempurna tidak boleh melakukan perbuatan imam yang ada keuzuran itu seperti meninggalkan berdiri, duduk, rukuk atau sujud secara sempurna. Jadi kesimpulannya atau rumusan daripada perenggan ini ialah walau apapun keadaan imam yang uzur itu, asalkan dia solat itu sah pada dikira sah kerana keadaan dia tu. Kalau dia solat sambil duduk pun sah walaupun dia tak berdiri sebab dia ada uzur. Dan dia solat sambil mengiring pun sah sebab dia ada uzur. Dia solat sambil berbaring pun sah sebab dia ada uzur. Maka makmum yang solat sempurna pun boleh ikut dia. Tapi ingat dua yang saya beritahu tadi, iaitulah yang pertamanya makmum jangan, makmum boleh mengetahui pergerakan dia. Boleh mengetahui imam tu sekarang buat apa? Imam rokok. Tahu imam sekarang ni sujud. Kalau tak tahu tak boleh nak ikut dia kan. Kemudian makmum jangan jangan terhadapan daripada dia lah. Kemudian makmum mesti buat solat yang sempurna. Makmum mesti buat solat yang sempurna. Baik. Kemudian seterusnya, walaupun begitu, menurut Imam Asy-Syafi'i dan ulama mazhabnya, imam yang tidak mampu solat dengan sempurna disunatkan melantik pengganti yang mampu solat dalam keadaan sempurna sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ini bagi mengelakkan perbezaan pendapat dengan ulama yang berpandangan makmum yang solat berdiri tidak boleh mengikut imam yang solat duduk, apatah lagi solat sambil berdiri lebih sempurna dan lebih hampir kepada penyempurnaan bentuk-bentuk solat. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i boleh kita nak ikut imam yang semayang duduk dan kita semayang berdiri. Tapi ada juga di kalangan ulama-ulama yang lain daripada selain daripada mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh kalau orang yang sempurna ikut orang yang semayang secara uzur. Secara uzur tak boleh. Oleh kerana itu, bagi mengelakkan khilaf yang sedemikian, kerana itu dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan elok kalaulah seorang imam tu uzur, lantik imam lain lah. Lantik imam lain. Kalau dia uzur, jadi lantik imam lain. Nabi SAW pun pernah meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikannya ketika mana baginda sakit. Baik. Kemudian baginda SAW ketika dibawa datang, tapi Sayyidina Abu Bakar dia
Bila menyedari Nabi datang tu, dia tak gamak untuk berdiri dia di hadapan Nabi, menjadi imam pada Nabi, lalu dia tetap berundur ke belakang. So bila dia tetap berundur ke belakang, maka Nabi diletakkan di hadapan juga kan. Jadi pada asalnya Nabi minta suruh Abu Bakar ganti je lah, tapi Abu Bakar kata tak layak dia untuk berada di hadapan Nabi SAW. Baik, habis itu. Jadi kesimpulannya, senang cerita, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, orang sembahyang yang sempurna boleh ikut orang yang sembahyang uzur, dalam keadaan uzur, asalkan sembahyang uzur itu sah kan. Tapi kalau sembahyang yang uzur, sembahyang dalam keadaan uzur yang kita dah baca itu yang tak sempurna, contohnya macam kita baca hari itu, kalau imam tu dia sembahyang dengan bertayamum, bertayamum kita dah baca dah yang dulu, maka makmum pula berwuduk. Dan tayamum itu pula tayamum yang memastikan imam tu ulang balik sembahyang dia. Ha, yang tu makmum tu tak boleh ikut, tak boleh ikut. Kalau tayamum itu tayamum yang tak kena ulang balik, tak apalah. Contoh tayamum tak kena ulang balik apa? Tayamum pasal tak boleh guna air, bukan tak ada air. Tak boleh guna air. Kalau guna air dia sakit. Sebagai contoh, tak boleh guna air. Uzur untuk menggunakan air. Air dah. Ha. Yang ni kalau dia tayamum, dia tak kena qada balik solat, dia tak kena ulang balik solat. Jadi kita yang wuduk ni bolehlah ikut dia. Tapi kalau makmum itu dia bertayamum sebab air tak ada dan dia pula bukan musafir, dia bukan musafir dalam kawasan kediaman sendiri, air tak ada. Orang yang sebegini walaupun air tak ada, dia boleh bertayamum, tetapi nanti bila ada air dia kena qada balik solat itu. Kalau waktu masih ada ulang, waktu dah tak ada lagi di qada. Ha, kalau kes yang macam ni, makmum yang berwuduk tak boleh ikut dia. Ha, kan? Sebab apa? Tak sempurna dia solat itu, solat dia nak kena buat balik, kan? Lain halnya orang yang sembahyang sambil duduk. Orang yang sembahyang sambil duduk, dia tak kena buat balik solat dia. Dia tak kena ulang balik solat. Oh, nanti dah sembuh nanti kena ulang balik dah, tak ada syarat tu, kan? Dia masa dia uzur, dia sakit, dia hanya boleh duduk, sembahyanglah sambil duduk, sah sembahyangnya dan tak kena ulang balik bila dia sembuh nanti. Baik. Habis itu kita masuk kepada tajuk besar yang seterusnya, iaitu hukum berkaitan bacaan imam. Hukum berkaitan dengan bacaan imam. Imam seorang yang ummi atau tidak baik bacaan. Ummi ni apa maksud? Ummi ni maknanya orang baca tak betul, senang cerita. Bacanya tak betul. Ummi juga bermaksud orang yang tak tahu membaca dan menulis. Macam Nabi SAW disebutkan sebagai Nabi yang ummi, Nabi yang tidak boleh menulis. Baik. Tetapi ummi dalam konteks solat berjemaah ini maksudnya orang yang bacaannya tidak betul. Bacaannya tidak betul itu dipanggil sebagai ummi. Jadi bacaan tak betul tu ada kategori-kategori dah. Kan ada kategori-kategori dah. Ada bacaan tak betul pasal apa? Pasal dia tak boleh sebut huruf, tukar huruf, tukar baris ataupun apa ni, memasukkan huruf ke huruf, huruf yang lain. Ini kita akan bincangkan. Orang yang tidak betul bacaannya ialah orang yang membaca Fatihah atau rukun qawli dalam solat dengan cara yang tidak betul, sama ada kerana dia tidak menghafalnya dengan baik atau kerana tidak membaca baris sabdu. Kita panggil syadah tu kan. Dia tidak membaca sabdu atau dia mengidghamkan sebutan sesuatu huruf bukan pada tempatnya. Mengidghamkan apa maksud? Anak-anak tahfiz ni memang tahulah kan, mengidghamkan. Idgham bermaksud memasukkan suatu huruf kepada huruf yang lain. Itulah apabila bertemu dua huruf, satunya berbaris mati, yang selepasnya baris hidup, kan? Jadi yang baris mati itu kita masukkan terus ke dalam yang baris hidup tu, kan? Jadi anak-anak belajarlah kan, idgham tu ada dua, idgham al-ghunnah, idgham min ghairi al-ghunnah, yang tak dighunnah, tak didengungkan, yang didengungkan, yaum, mim, nun, mi, yaum, dan lam, ra, yang tidak didengungkan. Dua itulah idgham. Dan idgham yang dikira dalam ilmu tajwid tu ada lah kan, idgham al-ghunnah dengan idgham bidun al-ghunnah. Tetapi idgham secara umumnya bermaksud kita memasukkan satu huruf sama ada dengan cara mengibdalkan, buang terus. Ada orang dia tak boleh sebut sesuatu huruf itu dengan jelas
Bila huruf tu mati, kemudian huruf selepasnya hidup. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal muttaqim. Muttaqim yang tak ada. Sin hilang dah sebab sin boleh mati kan. Jadi makna seolah macam sin tu terus dia masuk ke dalam ta. Hilang terus kan. Jadi ini maksudnya orang yang mengidramkan. Amin dia mengidramkan macam ni ada nama dia satgi. Kita akan jumpa lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin tu boleh mati, ta tu boleh hidup. Lepas dia nasta'ina, nasta'ina kan. Kan. Hilang dah sin kan. Terus. Baik. Mengidramkan sebutan sesuatu huruf bukan pada tempatnya. Ha, yang ustaz sebut tadi itu contoh mengidramkan yang tak kena tempat. Ha. Idram yang kena tempat macam mana nak belajar kan, miyaum kan, ha, idram al-gunah, idram yang tidak gunah tu, min ghairi gunah tu, itu idram kena pada tempatnya. Ha, yang contoh saya sebut tadi idram yang tak kena pada tempat, ha, tu dikira sebagai ummi. Atau dia menukar bunyi sesuatu huruf dengan bunyi huruf yang lain, ha, itulah maksud orang ummi. Ha, menukar bunyi sesuatu huruf dengan bunyi huruf yang lain. Justru ada beberapa kategori orang yang tidak betul bacaannya itu. Jadi ada beberapa kategori. Ini istilah dia. Yang pertama kita panggil ummi. Orang yang ummi ialah orang yang tidak baik bacaan Fatihah dan rukun qawli. Sama ada dia tidak menghafalnya langsung pun dipanggil sebagai ummi. Tak hafal langsung Fatihah, tak hafal langsung rukun qawli, maka dipanggil sebagai ummi. Kemudian dan sebab tidak menghafalnya langsung atau dia menghafal sebahagiannya atau hafal Fatihah pun hafal separuh saja, hafal rukun qawli pun hafal separuh saja, hafal tasyahud akhir sebagai contohnya hafal separuh saja kan, pun dikira sebagai ummi kan. Atau meringankan bacaan yang bersabdu disebabkan kelembutan sebutannya atau benda yang ada perkataan yang ada sabdu dia takhfifkan, dia takhfif. Bila sabdu ni kita panggil tasydid. Tasydid ni mana kita menebalkan lah kan. Jadi takhfif meringankan. Macam iyyaka na'budu, kita ada sabdu kan, kita menebalkan. Dia ada dua ya di situ. Tiba-tiba dia iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in gitu ya kan. Maknanya dia tu dipanggil sebagai ummi juga. Kategori orang ummi juga. Itu satu orang ummi. Hukum ni nanti kita bicarakan. Yang kedua, kategori orang yang tak betul bacaan ni dia panggil arat. Arat. Alif rota arat. Arat ialah orang yang mengidramkan satu huruf ke dalam huruf yang lain tetapi bukan pada tempat yang sepatutnya dibaca dengan idram. Bukan tempat yang patut baca dengan idram, yang tak termasuk dalam hukum idram al-ghunah, idram min dun ghunah tu yang kita yang anak-anak belajar tu. Ha, contohnya macam ustaz sebut tadi lah. Kan nasta'in jadi natta'in, mustaqim jadi muttaqim. Ha, dia kata dia idram, idram tu dia masukkan sin tu dalam ta terus, mana hilang sin tu kan. Hak ni yang katakan idram bukan pada tempat, tak kena tempat, tak kena idram macam tu kan. Ini orang ini dipanggil sebagai orang arat. Ada orang yang dia memang tak boleh buat, memang macam tu lidah dia. Dia ada keras, bila masuk huruf mati sama lepas tu huruf hidup dia tak boleh nak sama. Ada orang lidah itu. Ini orang ini dipanggil orang yang arat. Ada orang yang dia boleh buat, dia sengaja buat, bukan itu dia tak panggil sebagai arat, tu dia berdosa lah. Ni arat ni dia orang tak boleh buat macam tu kan. Lidah dia keras, kalau huruf mati bertemu dengan huruf hidup tu dia akan terus masuk sekali kan. Ha, itu arat. Baik. Kemudian yang seterusnya kategori orang, jenis orang ni dia panggil aslar. Aslah kepada orang yang menukarkan bunyi sesuatu huruf kepada bunyi huruf yang lain, seperti orang yang menukarkan bunyi huruf ra kepada bunyi huruf ghain dan menukarkan bunyi huruf shin kepada bunyi huruf tha dan sebagainya. Dia kata ra, kita suruh dia sebut ra, dia sebut ra kan, itu dipanggil aslah kan. Shin dia sebut sin ataupun sha dia sebut tha kan, sha tha dia buat, didikan tha. Aslab maknanya tukar huruf kepada huruf yang lain. Maka ini dia panggil orang aslab. Maka kita kena tengok dulu semayang dia sah ataupun tidak. Maka kena tengok dia memang boleh sebut ke tak boleh sebut. Ataupun dia memang lidah dah kerah dah. Belajar macam mana pun tak boleh dah. Itu dia ada keuzuran dia. Cuma dia tak boleh jadi imam ke orang lain. Kan?
Tapi kalau dia boleh belajar, dia tak nak belajar, ada ruang yang boleh belajar, dia tak gunakan, tak sah sembahyang dia, dia kena belajar sampai sampai boleh. Kan? Baik. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan orang yang ummi, arad dan aslab. Ha, tengok tu, ummi, arad, arad yang idghamkan tadi, aslab yang tukar huruf tu, sekiranya berkemampuan untuk belajar, tetapi dia tidak belajar, maka solatnya untuk dirinya sendiri batal. Kalau dia ada kemampuan belajar, ada ruang waktu, tapi tak ada, boleh belajar tapi pergi main bola, contoh kan. Masa untuk belajar, pergi main bola ke, atau guna untuk tujuan-tujuan lain. Bukan kata tak ada masa. Dan dia tak boleh bagi alasan kata tak ada masa langsung. Memang tak ada alasan. Oleh kerana itu, orang yang sebegini ada ruang untuk belajar, dia tak gunakan peluang untuk belajar. Kemudian dia sembahyang dengan bacaan yang tak betul itu, sembahyangnya jadi batal. Sembahyang jadi batal. Oleh kerana itu adalah tidak harus menjadikannya sebagai imam tanpa khilaf dengan ulama. Kalau sembahyang dia sendiri pun batal, macam mana dia nak jadi imam? Maka tak boleh orang yang sebegini kita tolak dia jadi imam. B. Sekiranya dia tidak berkemampuan untuk belajar, yang ummi tadi, ataupun yang arad tadi, ataupun yang aslab tadi, dia tidak berkemampuan untuk belajar, seperti lidahnya tidak mampu untuk menyebutnya, atau waktu terlalu sempit untuk belajar, di mana dia tidak sempat belajar sebelum masuknya waktu solat, maka solatnya untuk dirinya sah. Ini bagi orang yang, kalau waktu sempit ni maknanya orang yang baru masuk Islam lah kan, contoh kan. Dia baru masuk Islam, kemudian nak belajar macam mana, mayang yang mana boleh dulu adalah kan. Nak belajar waktu sempit dah kan, tak sempat nak sebut pergi betul. Bahkan bukan setakat nak sebut huruf kan, bacaan pun semua tak sempurna. Jadi orang yang sebegini untuk diri dia sendiri sah. Tapi dia tak boleh jadi imam pada orang lain lah kan. Dia pilih. Jika makmum yang mengikutnya sama sepertinya, maka sahlah pengikutan makmum itu. Dia ada dua, satu orang tu memang dia belajar pun tak boleh dah, lidah dia dah keras. Lidah dia keras dah, memang tak boleh ubah lagi dah. Yang tu sah untuk solat di sendiri dia. Dan kalau dia jadi imam pun, cari orang yang macam dia juga jadi makmum. Ha, kan? Orang yang keras lidah juga, yang tak boleh nak ubah dah, bolehlah jadi makmum pada dia. Ha, kalau orang lain tak boleh kan. Jika yang mengikutnya itu seorang yang qari, qari ini maknanya baik bacaannya. Itu ejaan dalam Rumi anak-anak. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita tahu kan, dia ada hamzah di situ, qari. Qari kan, kita pertama qari. Kalau orang itu seorang yang qari baik bacaannya tetapi tidak menghafal keseluruhan Fatihah atau menghafal sebahagian Fatihah yang tidak dihafal oleh orang yang ummi, maka menurut pendapat yang asah, tidak sah dia mengikutnya. Ini merupakan pendapat baru Imam Syafi'i, pendapat jadid Imam Syafi'i. Ha. Jika yang mengikutnya itu seorang yang qari, yang ikut orang yang lidah keras tadi ni, boleh baca. Dia boleh baca. Ha. Tetapi dia tidak menghafal keseluruhan Fatihah. Kan, kalau kita bagi Quran kat dia, dia boleh baca tapi hafal tak? Dia tak hafal. Kan, dia tak hafal. Kemudian dia jadi makmum. Dia jadi makmum kepada orang yang tak boleh sebut dengan betul tadi. Kan, tak boleh sebut dengan betul tadi. Ha. Menurut pendapat yang asah pun, dia tak sah ikut juga. Tak sah dia ikut. Ha. Sebab dia walaupun dia tak hafal sebahagian ataupun sebahagian Fatihah daripada orang umum itu, tetapi dia masih boleh membaca. Oleh kerana itu, dia pun tak boleh ikut juga pada orang yang lidah keras tadi. Baik. Habis itu, kita masuk tajuk seterusnya, orang gagap pula. Gagap macam mana pula? Hukum orang yang gagap menjadi imam. Dalam bahasa Afrika disebut tak-tak ataupun fak-fak. Ada yang sebut tam-tam. Itu bahasa orang Arab lah kan. Tak-tak ataupun fak-fak ni, orang yang orang Arab dia sebut, kalau fak-fak, orang yang dia suka ulang huruf fa. Ha. Kita pun kalau gagap, saya tak tahulah kan, kita tak nak gagap lagi, mudah-mudahan lindungilah tak gagap. Mungkin ada orang gagap tu, dia hanya huruf-huruf tertentu yang dia gagap kan. Contohnya K, dia gagap K kan. Mungkin contoh, hal lain dia tak gagap.
Dia tak agak. Itu ke waraf pun waraf dia, dia panggil istilah dia fa'fa. Fa'fa ni menurut istilah bagi orang yang bila dia sebut huruf fa, dia akan dia akan banyak kali nak, nak sebut baru dia boleh lepas. Kan baru dia lepas kan. Ada orang yang dia gagap ni pada tak tak, orang Arab panggil tak tak. Tak tak maknanya dia ulang huruf ta tu. Dia ulang huruf ta 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 ta. Kan. Jadi dalam bahasa kita, kita tak panggil begitu kan. Orang gagap K, kita panggil KK. Oh, tak panggil, kita tak panggil KK kan. Orang gagap, kita panggil gak, gagap. Orang yang gagap kan. Tak kira lah huruf apa pun. Dan ter, apa saja huruf pun itu dikira termasuk dalam kategori orang yang gagap. Dalam kitab fiqah, perkataan yang masyhur digunakan bagi orang gagap ialah tam-tam dan fa-fa. Orang tam-tam ialah orang yang mengulang-ulang huruf ta, dan orang fa-fa, ha, ni orang bahasa Arab, orang yang mengulang-ulang huruf fa. Menurut Imam Syafi'i dan para fuqaha mazhab Syafi'i, makruh hukumnya bersolat di belakang mereka berdua, tetapi solat itu sah. Kan? Makruh perbuatan kita ikut dia itu, tapi sah kalau kita kita ikut orang yang gagap tadi ni. Sebab apa? Sebab dia masih lagi menzahirkan bunyi huruf. Semuanya dia dia ambil lajak nak boleh sebut tu, dia kena nak kena start dulu kan, baru boleh sebut kan. Dalam mengulas beberapa kitab lain dalam mazhab Syafi'i, Imam Al-Khatib Asy-Syarbini menyebutkan bahawa termasuk dalam hukum kemakruhan ini bagi mereka yang mengulang-ulang sebutan apa-apa huruf pun. Tak kiralah. Walaupun dalam istilah orang Arab disebut fa-fa ataupun tam-tam tu merujuk pada huruf fa dan huruf tam, kata Imam Khatib Asy-Syarbini, apa huruf pun dia ulang maka hukum dia macam tu. Kan ada orang mungkin dia dia huruf yang lain yang dia, dia tak boleh nak sebut lancar, dia kena ulang-ulang banyak kali baru boleh sebut. Kan? Apa sahaja huruf yang dia terpaksa sebut dengan mengulang-ulang, maka itu dikira sebagai orang gagap. Maka hukum dia sama saja. Sama ada dia tak boleh sebut, dia tak boleh lancar fa ke, dia tak boleh lancar ta ke, dia tak boleh lancar sin ke, sod ke, apa pun, maka hukumnya sama. Iaitulah kalau kata orang yang elok tak gagap, ikut dia solat sah, tapi makruh di belakang orang yang macam tu. Kan? Makruhnya mengikuti imam yang gagap meliputi semua bacaan yang disebutnya itu secara gagap, sama ada Fatihah atau bacaan-bacaan lain. Ha, dia tak kira kemakruhan tu bukan nanti Fatihah saja, bacaan apa pun yang disebut gagap, sama ada bacaan Fatihah kah, surah kah, yang fardu kah, yang sunat kah, tapi dia jenis bacaan gagap kan. Maka makruh kita mengikutinya. Bukan kita sembahyang itu makruh, maknanya perbuatan kita mengikuti itu makruh, maknanya kuranglah fadilatnya kan, kuranglah fadilatnya. Imam seterusnya, imam dan makmum masing-masing menghafal sebahagian Fatihah. Oh, macam mana pula dah, imam hafal apa ni ayat yang awal, makmum hafal ayat yang akhir. Apabila terdapat dua orang lelaki yang masing-masing menghafal sebahagian Fatihah lalu mereka solat berjemaah, maka hendaklah dilihat. Jika ayat-ayat yang mereka hafal adalah sama, maka sahlah solat jemaah mereka kerana mereka adalah sama taraf. Imam hafal sampai zakat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya contohnya. Makmum pun sampai zakat tu ya. Kan? Ha. Lepas tu tak payah dah. Maka mereka nak nak sembahyang berjemaah. Boleh tak? Boleh, kena sama saja kedudukan mereka, bolehlah mereka sembahyang berjemaah. Baik. Jika seorang ini ini bagi kes apa ni? Ini kes baru belajar ni, baru masuk Islam kan, saya contohkan oh apa banyak tu. Kemudian jika seorang menghafal bahagian Fatihah yang awal, manakala seorang lagi menghafal bahagian yang akhir, maka tidak sah solat makmum. Ini kerana siapa pun di kalangan mereka yang menjadi makmum akan dianggap sebagai qari, ha, yang mengikut imam yang ummi. Ha, yang mengikut imam yang ummi. Jika seorang menghafal bahagian Fatihah yang awal, seorang lagi hafal yang akhirnya, solat yang makmum tu tak sah. Solat makmum tu tak sah. Solat, solat imam sah. Ha, solat imam sah kan. Ha, pasal apa? Pasal makmum akan dikira sebagai qari. Qari apa, apa maksud? Sebab imam tadi dikira sebagai ummi. Contohnya imam dia 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 hafal sampai sekarang ni, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayu tu sekat tu aja. Makmumlah dihafal daripada ihdinas siratal mustaqim, kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makmum apa itu? Jadi kalau kata imam di belakangnya, imam tu confirm dianggap sebagai ummi. Pasal apa? Ummi definisi dia ialah orang yang tidak menghafal Fatihah termasuk dalam ummi. Ataupun membaca tak betul pun dikira sebagai ummi. Jadi imam tu dikira sebagai ummi. Okey? Ha, imam dikira sebagai ummi. Makmum yang ikut dia tak boleh ikut pasal apa? Walaupun makmum itu ummi pada ayat yang awal, tapi imam boleh tampung bacaan tu. Imam boleh tampung bacaan yang awal. Tapi ayat yang hujung tu makmum hafal. Makmum hafal. Jadi makmum nisbah kepada imam, makmum qori. Boleh faham tak? Makmum qori lah sebab imam tak tahu baca ihdinas siratal mustaqim. Makmum tahu makna makmum nisbah kepada imam, makmum qori, kan? Dia jadi macam orang qori ikut orang ummi. Walaupun sebenarnya makmum itu dia ummi pada bahagian yang awal, tetapi oleh kerana dia makmum, tak apalah dia makmum, dia bukan imam, kan? Jadi maknanya dia qari, maknanya dia tahu membaca apa yang imam tak tahu baca, kan? Jadi dia kira macam orang qari juga, tak boleh ikut, kan? Itu keadaannya. Memanglah tak, nak jumpa kes yang macam ni bukan kata satu dalam 1,000, kan? Satu dalam 10,000 tak jumpa kes macam ni, kan? Kan? Tapi kita para ulama, mereka fikirkan, mereka istimatkan hukum, isikan siap-siap dalam kitab supaya tak menjadi beban kepada orang kemudian kalau berlaku kes, nak fikir macam mana nak buat masalah ni, kan? Baik. Ini masih lagi makmum kategori bacaan. Baik, seterusnya. Makmum mampu membaca 7 ayat Al-Quran yang lain tetapi tidak menghafal Fatihah. Manakala imam tidak mampu kedua-duanya sekali. Makmum tak hafal Fatihah. Imam Fatihah pun tak hafal juga. Tapi makmum ada surah yang dihafal. Ha, kan? Makmum ada surah yang dihafal. Yang boleh menggantikan 7 ayat Fatihah. Jika makmum tidak menghafal Fatihah tetapi dia menghafal 7 ayat Al-Quran yang lain, manakala imam pula tidak menghafal Fatihah tetapi menggantikan Fatihah dengan bacaan zikir, maka dalam hal ini solat makmum tidak sah. Ini kena keadaannya sama seperti makmum yang qari mengikut imam yang ummi. Ha, begitu jugalah kalau kita makmum tu, makmum dengan imam sama-sama tak hafal Fatihah, tapi makmum ada surah lain dia hafal, sebagai contoh, kan, yang cukup 7 ayat, kan. Imam langsung tak ada surah, dia cuma gantikan dengan zikir ya, bagi cukup sama apa ni, bilangan ayat dalam bilangan huruf dalam Fatihah itu, ataupun nak yakinkan bagi lebih lah, contohnya dia duk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pasal apa? Pasal dia tak hafal lagi, kan. Makmum ada juga hafal, kan? Contohnya al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Makmum hafal yang tu. Maka makmum walaupun dua-dua tak hafal Fatihah, makmum ini tak boleh ikut imam yang hanya sekadar berzikir. Sebab apa? Dalam kes ini makmum dikira sebagai qari. Walaupun dia tak apa-apa, dia kira sebagai qari. Dia boleh baca juga ayat Al-Quran yang lain. Jadi dia kira orang qari ikut orang ummi. Tak boleh orang qari ikut orang ummi. Demikian juga halnya jika makmum membaca Fatihah tanpa menukar bunyi hurufnya tetapi mengidghamkan satu huruf kepada huruf yang lain, bukan pada tempat yang patut diidghamkan. Manakala imam pula membaca Fatihah dengan menukar bunyi sesuatu huruf dengan bunyi huruf yang lain, maka solat makmum tidak sah kerana ia samalah seperti orang qari mengikut imam yang ummi. Ha. Sama juga macam kata kalau makmum dia mengidramkan. Idram ada dua, satu idram ma'a ibdal dan satu idram yang tidak ibdal. Idram yang ibdal maknanya dia buang terui, kan? Dia buang terui macam tadi ihdinas siratal mustaqim muttaqin tu dibuang terus sini, tu dia ibdal terus diganti fi terus pergi kepada ta, kan. Ha. Kalau satu lagi mungkin dia bunyi dia mustaqim, sebagai contoh sikit-sikit tu ada bunyi kan, dia terus masuk sikit. Jadi kalau orang idram tak jelas sebutannya, tak jelas sebutannya, tak jelas sebutan huruf yang berbaris mati tu,
Maka kalau begitu keadaannya makmum, dia boleh begitu. Tetapi imam pula, dia tak mengidramkan. Dia terus tukar huruf terus imam. Kan? Tukar huruf terus. Kan? Sirah jadi sirah terus. Kan? Ha, imam huruf terus tukar. Kan? Sirah tal-lazina ad'amta alaihim. Dia sirah tal-lazina ad'amta alaihim terus. Kan? Maka kalau makmum, dia tak tukar huruf. Cuma dia idram pada tempat yang tak sepatutnya idram. Maka tetap juga makmum tadi tak boleh ikut imam itu. Walaupun kesalahan kedua-duanya kesalahan sama. Sebab apa? Kesalahan samalah. Satu, kalau dia idram ma'ibdal pun, idram yang dia buang huruf pun, tetapi dia sebut huruf tu betul. Cumanya dia tanggalkan satu huruf. Yang imam ni, huruf salah terus. Kan? Sirah jadi sirah terus. Hak ni dia kan, nasta'in jadi nata'in. Mungkin dia idram ma'ibdal buang terus. Maknanya sin tu tak kelihatan terus. Tetapi sebutan huruf jelaslah. Sebutan huruf jelas kan. Cuma hilang terus. Yang ni dia tukar terus. Pun dia kira tak boleh juga mengikuti. Kedua-duanya tak boleh. Dan mereka ini berbalik kepada hukum sembahyang mereka sendiri. Sembahyang mereka sah kalaulah mereka itu bukan yang memang lidahnya keras, dia tak boleh nak ubah lagi. Kan? Sembahyang mereka sah. Untuk sendiri-sendiri sah. Tapi kalau nak ikut antara satu sama lain pun tak boleh juga. Solat makmum yang qari tidak sah di belakang imam yang ummi. Jadi berdasarkan contoh yang lalu, maka dapatlah dipahami bahawa orang yang qari tidak sah mengikut imam yang ummi. Jadi anak-anak kena tengok betul-betul definisi, kena balik-balik dalam buku ni definisi ummi tadi apa maksud. Bukan ummi ni maknanya orang yang sebut, dia sebut bunyi dia apa ni, orang-orang apa bunyi dia, kita bunyi apa, Allah, pelet kan, pelet kan, ha, bukan pelet dia tak kira sebagai ummi kan, asalkan makhrajnya betul lagi kan. Ha, jadi ummi ni maknanya dia menukar terus huruf ataupun dia idramkan bukan pada tempat yang patut idram, maknanya buang terus huruf kan, buang terus huruf. Tapi kalau sekadar yang benda tebal dia nipiskan, bagi contoh kan, contoh apa dia? Macam kita, macam dulu kita belajarkan, kalau orang takhfifkan benda yang tebal sah tak? Allahu Akbar, ingat lagi tak? Kan? Ingat lagi tak? Kalau imam takbiratul ihram, Allahu Akbar kan? Kita nak ikut tak? Nak ikut tak kita? Masih sah-sah lagi kan? Sebab apa? Sebab masih lagi huruf dia tak buang. Yang tu kita tak panggil dia sebagai ummi. Jangan kita kata yang tu ummi pula. Jadi walaupun orang yang di belakangnya boleh sebut Allahu Akbar, masih sah lagi kan. Yang itu dia panggil orang yang akrab mengikut orang yang qari. Dia bukan maknanya orang yang qari mengikut orang yang ummi tu. Orang yang akrab. Akrab apa maksud? Akrab ni yang lebih qari. Lebih qari mengikut orang yang qari biasa-biasa saja. Kan? Ha. Wah, jadi sama juga lah macam kita jadi imam, tiba-tiba datang imam Masjidil Haram jadi makmum kita, sah tak? Sah, walaupun imam Masjidil Haram sekalipun. Sebab apa? Kita nisbah dengan dia ialah kita ni qari, dia akra, dia lagi pakar, dia lagi qari. Ha, orang yang lagi qari boleh ikut orang qari, yang tak boleh ni ialah orang ummi. Nah, ingat tu nah, beza nah. Jadi berdasarkan contoh yang lalu, maka dapatlah dipahami bahawa orang yang qari tidak sah mengikut orang yang ummi, imam yang ummi. Solat imam yang ummi itu sah, untuk ini kesimpulan. Sah untuk dirinya sendiri sekiranya dia tidak cuai dalam pembelajaran atau terdapat keuzuran pada pertuturannya, ataupun dia memang lidah tak boleh nak ubah lagi dah, atau baru memeluk Islam dan seumpamanya. Jika dalam kalangan makmum yang mengikutinya terdapat makmum yang ummi sepertinya, maka sahlah solat makmum itu. Jadi kalau makmum yang ummi boleh ikut imam yang ummi, kalau mereka sama-sama kes, sama-sama ke dari sudut kesalahan sebutan mereka. Kalau tak sama, dia ada, kita dah sebut tadi, seorang apa yang hujung, seorang apa yang awal pun tak boleh juga. Ya? Jadi sampai setakat itu saja dulu perbincangan kita untuk perbincangan tentang bacaan imam. Masih ada lagi, banyak lagi penjagaan tentang bacaan imam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang seterusnya, insyaAllah. Jadi tandakan sampai kat itu ya dulu.
tasdahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.